Kita laungkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang ketiga, menghafaz 10 ayat daripada surah Al-Kahfi. Man hafidha 10 ayatin min awali surah Al-Kahfi, usima min fitnatid dajjal. Baca sama-sama. Man hafidha 10 ayatin min awali surah Al-Kahfi, usima min fitnatid dajjal. Siapa yang menghafaz 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, maka dipelihara daripada fitnah, yakni ujian dajjal. Musnad Ahmad, maksud dia Imam Ahmad letak dalam kitab musnad dia bernombor 27,540, dan Sahih Muslim dalam nombor 809. Hadis sahih. Apa dalil hadis sahih? Sebab Imam Muslim letak dalam kitab sahih dia. Nah, hadis diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Hadis ini cerita tentang kena hafal surah, kena hafal 10 ayat surah Al-Kahfi. Bukan baca, hafaz. Man hafidha, siapa yang menghafaz. Hafidha dengan dua maksud. Satu, hafidha maksud hafaz. Satu lagi, hafidha maksud jaga. Jaga. Jaga ni macam mana? Dia amal sungguh, dia tak mau tinggal, dia tak mau lekang. Dia buat-buat sungguh. Walaupun masih belum lekat di ingatan dia. Tapi setiap hari dia duduk, jaga, jaga, jaga. Hafidha juga bermaksud jaga. Kita selain daripada kita nak dapat yang jaga tu, kita juga nak dapat yang hafaz. Sempurnalah. Dua-dua maksud pun terkandung dalam yang amalan kita buat tu. Hafal pun dia, jaga pun dia. Faham tak? Salli Allah Sayyidina Muhammad. Dia ada cara dia nak apa? Muslimat, pi ambil Quran. Bawa Quran. Pi dekat kedai fotostat yang orang Islam. Dengan kedai orang Cina. Sebab segi dia nak pegang. Kemudian, Salih Al-Azim Muhammad, suruh dia fotostat yang 10 ayat pertama tu. Sekerat dia duduk di bawah tu, sekerat duduk di atas. Cara dia, fotostat muka surat belah ni dulu, kemudian fotostat muka surat belah ni. Kemudian, sambung. Faham tak? Sambung. Sambung, enlarge dia bagi jadi A3. A3 tu besar. Macam poster size. Pembesar bagi jadi fotostat, pelekat di tempat mana kita selalu sembahyang sunat. Ada tempat kita selalu sembahyang sunat di rumah. Pelekat di dinding tu. Ada tuan-tuan tempat sembahyang sunat di rumah? Ada. Tak mana, depan TV. Muslimat, muslimat, siapa yang dah ada bilik khas untuk dia sembahyang? Cuba angkat tangan. Seorang pun tak angkat, tawaduk juga. Kami semayang merata tempat Ustaz dalam rumah. Itu jawab dia. Sedangkan orang perempuan afdal semayang di rumah dan afdal ada satu tempat khas untuk dia semayang. Puan kan? Pergi beli kapek yang cantik-cantik tu. Pergi dekat nilai 3. Contohnya. Sana banyak sungguh. Kena kapek saja. Kapek. Pergi buat tu. Apa ni rombongan Cik Kiah. B, nilai 3. Saya pergi beli satu kapet. Oh, cantik tuan. Kapet Korea. Yang bulu panjang-panjang. Sujud tenggelam. Tahajud, jaga-jaga duha. Sedap sangat. Bagi ada kapet sedap, cantik, tempat kita nak semayang. Faham tak? Tempat tu gantung jubah apa ni? Apa? Saya kain telekung Siti Khadijah tu. Yang tu. Tuan-tuan, itulah tempat kita semayang. Jubah cantik-cantik. Tapi tu ada Quran satu. Faham tak sekalian? Pelekat di depan tu, surah Al-Kahfi. Yang 10 ayat tu. Setiap kali kita semayang, rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat.
dalam hati tu niat juga untuk menghafaz. Sebab kalau kita tak ada niat untuk menghafaz, dia takkan lekat. Dia boleh, orang baca kita boleh ikut, tapi kita sendiri tak lekat. Macam kita nak baca surah Yasin. Mana? Yasin tu orang baca, cik tak ada surah Yasin. Ikut dong. Cik dah ni. Cuba baca seorang-seorang. Habis tu pergi langgang. Mubin tu jumpa Mubin. Pasal apa? Pasal dia boleh ikut. Pasal dah jadi amal. Tapi dia tak boleh lekat. Pasal dia tak niat nak menghafaz. Nah? Ha, gitu. Jadi kena ada niat untuk menghafaz. InsyaAllah benar-benar lekat. Nah, tu kena buat. Jangan tangguh pergi buat terus. Nah? Kalau siapa yang tak apai lagi, pergi. Cuba untuk buat macam tu. Antara satu daripada tips untuk menghafaz. Dapat satu... membaca pun dapat waktu kita sembahyang, menghafal pun kita dapat insyaAllah. Pasal apa? Pasal kita duduk pada zaman Dajjal. Kita duduk ni. Inilah fasa Dajjal nak keluar ni. Ni duduk main kering ni. Takut ni. Pasal tahun lepas pun kering dah. Tahun ni kering lagi. Depa kata ustaz, tak ada kaitan kot. Pasal apa? Bukan kering langsung-langsung. Ada juga hujan turun. Memanglah. Bukannya kering langsung-langsung. Nabi sebut 2/3. Nabi sebut 1/3. Maksud 1/3, hujan tu masih ada lagi. Cuma kurang 1/3. Tahun lagi 1, kurang lagi 2/3. Hujan ada lagi tak? Ada lagi. Bukannya hujan tak ada langsung. Kalau tak ada langsung, tu tahun ketiga. Langsung hujan tak turun. Faham tak ni? Tapi usah sebagai tempat yang lain dunia ni tak kering pun. Kita ni tempat ni kering, ada tempat tak kering. Kita kira lagu ni lah. Salih Syumat. Betulkah kering ini berkait dengan Dajjal? Tak tahu. Siapa pun tak tahu. Tak tahu. Tapi subhanallah, alangkah baiknya kalau kita ni siap-siap bersedia. Takut-takut, ya. Kalau tak, alhamdulillah, memang kita pun semua tak mau. Siapa yang nak? Siapa nak Dajjal muncul tahun depan? Siapa nak? Siapa pun tak mau. Kita harap kering ni bukan cerita pasal Dajjal tu. Tapi kalau dia, macam mana? Baik kita jadi orang yang apa? Dia kot, dia kot, dia kot. Kita bersiap, siap, siap, siap. Kalau kita dia keluar, okey. Macam mana kalau dah, dalam keadaan, bukan lah, bukan lah, bukan lah. Tapi pop dia keluar. Jadi guna. Waktu tu baru kelang kabul. Baru nak baca. Dajjal main, Nabi kata, bila Dajjal main, baca. Kat dia, surah Kahfi. Faham tak? Dia tak apa eh? Hai, ikut aku, Dajjal. Tunggu sana, 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 cari. Cari apa ni? Tunggu sana, tunggu sana. Cari surah Kahfi. Tunggu sana, tunggu sana. Tunggu sana, pagi. Kalau orang pilih, insan, 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 insan. Wah, lu kumpala. Itu cerita dia. Biar kita jadi orang yang sentiasa bersedia. Semua yang duk jadi ni, semua peringatan daripada Allah sebenarnya. Allah duk peringat. Saya baru ni, saya kuliah di Kuala Lumpur. Kuliah tempat orang kaya-kaya. Kaya-kaya. Di kalangan mereka tu, ada seorang perempuan. Suami dia tu orang putih. Masalah. Dan suami dia tu terlibat dengan kajian tentang cuaca. Suami dia. Suami dia kata, tahun ini, mereka duk jangka. Dia panggil apa ni, forecast. Forecast ni dia ramalan. Dia bukan ramalan macam orang duk meramai masa depan, bukan macam tu. Dia ramal itu berdasarkan kepada apa yang duk berlaku. Dia pun boleh predict lah. Tengok angin kot ni, ke depan ni akan jadi mai apa ni, dia panggil ribut. Pasal apa? Pasal orang angin panas mai kot ni, angin sejuk mai kot ni, dia pun duk kira berdasarkan kepada ilmu dia lah. Jadi Musalli Allah jemaah tuan-tuan, dia kata suami dia sebut dekat dia, tahun ini kita akan berhadapan dengan haze, dengan jerbu yang lebih dahsyat daripada tahun lepas. Sebab dia buatlah justification dia, dia kata apa, keringnya lebih panjang pada tahun lepas. Tahun lepas dah kering dah, bila kering tahun lepas pun kita dah berjumpa dengan haze teruk. Tahun ini keringnya lebih panjang daripada tahun lepas, maka haze kita tahun ini, jerbu kita akan lebih dahsyat daripada tahun lepas. Ha. Risau tuan-tuan, tak risau. Tuan-tuan baca hadis tentang dukhan. Hadis, badru bi amal sita. Cepat-cepat buat amal sebelum sampai 6 perkara. Yang pertama, tulu asyam si min maghribiha, nikmat tarikh sebelum barat. Yang kedua, awid
awid dukhan, datangnya asap. Tuan-tuan merujuk dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, karangan Imam Ibn Kathir. Dia kata asap yang akan berlaku di akhir zaman, asap tu dia macam azab. Asap tu dia macam macam azab, macam bala yang turun. Dan setiap orang akan berdoa kepada Allah minta supaya dijauhkan daripada bala ni. Eh, waktu kita jadi hari tu ni, kita ada minta tak tuan? Oh, tak selesa lah, subhanallah, nak keluar tu, sekolah tutup, nak keluar pergi kerja susah, nak pakai penyakit. Memang tuan, orang yang kena asma lagi teruk, tak boleh keluar rumah langsung. Isah tuan? Kata Imam Ibn Kathir, dia terhasil daripada kemarau yang panjang. Banyak berlaku kebakaran apa semua ini. Wallahualam, saya tak tahu tuan. Cuma macam itulah kita kata. Assalamualaikum warahmatullahi, biar kita bersedia. Nak kata dia tak tahu. Jangan kata Ustaz Jafri tu suka kata yang kering ni pasal dajjal. Tak, saya pun kata bukan. Harapnya bukan. Saya pun tak mau. Tapi biar kita ni jadi orang yang bersedia. Kut-kut dia. Kalau dia, paling tidak kita dah bersedia. Kalau bukan, alhamdulillah, yang tu yang kita nak sangat. Faham tak? Begitu. Assalamualaikum. Jadi, cerita dia lah ni, kita ni kena beramal dengan surah Al-Kahfi. Bukan setakat nak beramal, kita nak musalli asyamu'mat, hafaz.